Pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter Arema FC beberapa waktu lalu, berdampak pada dihentikannya sementara Liga 1. Masih belum jelasnya waktu penundaan Liga, Bali United tetap menggelar latihan. Latihan dilakukan agar kondisi pemain tetap prima dan dalam pengawasan. Selain itu, tim Serdadu Tridatu juga melakukan evaluasi terhadap pemain. Kita punya informasi di Liga kemungkinan berhenti 2 minggu, terus kita tetap jalan yang latihan di sini sampai kita tahu kapan kita main lagi. Pihak manajemen dan tim Bali United berharap segera ada keputusan pasti dari PSSI dan penyelenggara Liga terkait kepastian digelarnya kembali Liga 1. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali.